sure صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فضيلة الشيخ كي الحست فاقس أحمد دهلاني عدروس مدير ورئيس المؤسسة معهد دروس للتربية الإسلامية فضيلة مولانا الشيخ علاء محمد مصطفى نعيمه الأزهري الشافعي معلم وخادم العلم من علماء الأزهر الشريف Saadatul al-Ustaz Kiai Al-Haj Yazid Dimyati Mudirul Ma'had ma dari Al-Ulum Lido Bogor Wa Saadatul ustaz Kiai Al-Haj Kiai An-An Subhan Aziz Mudir Ma'had ma Al-Karim Ashabul Fadilah Syuyuh Ma'had ma Turus Litarbiya Al-Islamiyah Wa Min Ma'ahid Hawla Turus As-Sayyidat Was-Sadat Al-Mahbubin Wa Jami'i Tullab Wa Talibat As-Su'adat wa jami'u duyuufina al-kiram dan para hadirin hadirat tamu undangan serta para santri yang berbahagia puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa la min dawai sururina an taftaha a'yununa برؤية فضيلتكم مولانا الشيخ علاء محمد مصطفى نعيمه الازهري والسادة الضيوف في رحاب معهد التروس فقد شرفتم حفلنا هذا وازدانت القاعه بنوركم. طيب كنا هنا امامكم كرئيس الجلسه فاسمحوا لنا بان اقرا ترتيب البرامج في هذا اللقاء السعيد بمناسبه حفل المولد النبوي الشريف fi ma'had turus li tarbiyah al islamiyah pandai gelang banten al barnamajul awal al iftitah wa thani at tawassul wa thalith qira'at sirah an nabawiyah wa rabi' qira'at ayatul qur'anil karim wal khamis kalimatu tarhib min ra'isil muassasah wa sadis Amah amma wa qira'atil kutub wa wal akhir al ikhtitam والآن نستمر إلى البرنامج التالي قراءة القرآن الكريم سيقرأه لكم أخونا المحبوب المكرم كي الحاج فتح الله الواسع Pembacaan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Kiai Haji Fatullah al wasid Fa alaihi falyatafaddal السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

سبحوه بكره

ودعا وتوكل, وتوكل على الله, الله, وكفى, الله وكفى بالله وكيلا صدق الله السلام عليكم ورحمة, ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم، تعليما لنا أن القارئ هو من أحد قراء العالم ذي صوت ممتاز. أيها الحاضرون الكرام Wal'an ma'a kalimatit terhib min fadilati syekh Qiyai al-Hajj Tubagus Ahmad Dahlani Idrus Syekh ma'a turus li tarbiyah al-Islamiyah Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak sambutan dari pimpinan pondok pesantren turus Kepada orang tua kami, Bapak Qiyai Haji Tubagus Ahmad Dahlani Idrus Kepadanya disilakan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين kemudian Sebetulnya enggak usah diterjemahkan ya. Maulana Syekh sudah pandai berbahasa Indonesia. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Okay. Yang kami muliakan Maulana Syekh Ala Muhammad Mustafa Na'im Azhar Syafi'i Al, Ala Al, Al Yang kami hormati para kiai, para pimpinan pengasuh pondok pesantren, para tokoh warga masyarakat lingkungan, serta para tamu undangan yang lainnya. Begitu juga segenap pengurus Pondok Pesantren Turus khususnya berserta pelaksana dan santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Al mukarrom jami'u kiai wa mudirul ma'had al-islami, zu'ama'ul mujtama'i, wa duyuful mad'uwin, wa jami'ul mutabbirina hadal ma'had, walijanu hadal ihtifal al-karim wa jami'ut tullab allazi uhibbum wa afkharuhum bihim. Para hadirin yang berbahagia, wa ayyuhal hadirunal suada dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal afiat terutama nikmat iman wal Islam kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk mengikuti pengajian umum yang akan disampaikan oleh Tuan Syekh dalam rangka memperingati Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi qad an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah wa khassatan bi Al iman wal islam lana jami'an hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal majlis al karim li huduril muhadaratil amma allati sayulqiha as-sayyid al asy ala Muhammad Mustafa Naimah al-Azhari Al fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua selaku umatnya yang selalu setia mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang dapat memanusiakan manusia yang sampai saat ini kita rasakan manfaatnya. Amin. Summa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, ayuhal hadirun as-su'ada, kami atas nama Mudir Pemimpin Umum Pondok Pesantren Turus Pandeglang mengucapkan selamat datang kepada Maulana Syekh Ala Muhammad Mustafa Naim Azhar Syafi'i ulama muda asal Mesir. Nahnu ka mudiril ma'hadit tarbiyatil islamiyati at-turusiyah naqulu marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum

yang berkumpul di majelis ini. Nashkurukum ala al-waqti alladhi qadaytumuhu li ziyarati ma'hadina hadha wa ala isti'adadikum li ilqa'il muhadaratil ammah. Dan telah bersedia untuk memberikan kuliah umum dan membacakan kitab Syirah Nabawiyah di hadapan kita semua wa Tentunya kehadiran Syekh di tempat kami ini adalah merupakan kebanggaan bagi kami. Bagi kami dan dengan demikian pada hari ini juga kami tetapkan Maulana Syekh sebagai bagian dari keluarga kami. وبالطبق خضوركم في مكاننا هو فخر لنا ولذلك في هذا اليوم قررنا أن مولانا الشيخ وهو من آئلتنا keluarga pondok pesantren turus khususnya dan keluarga banten pada umumnya ailatu ma'hadi at-tarbiyah al-islamiyah at-turusiya khasatan wa ailatu banten ammatan tentunya sebagai keluarga pintu rumah kami selalu terbuka kapan saja untuk maulana syekh datang kemari ka'a ilatin babu manzilina maftuhun da'iman fi ayi waktin li maulana syekh ala kemudian perlu kami informasikan kepada syekh bahwa pondok pesantren turus ini merupakan lembaga pendidikan yang fokus bergerak di bidang pendidikan keagamaan dan dakwah وبعد ذلك نحتاج إلى إعلامكم بأن هذا المعهد التربية الإسلامية التروسية هي مؤسسة تزك تركز على التعليم الديني والدعوة. Pondok Pesantren Terus ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang masih konsisten dan cukup tua di Indonesia, terutama di Banten yang berdiri sejak tahun 1942 Masehi. Tu'tabaru ma'hadu at-tarbiyah al-islamiyah at-turusiyah Ehdal mu'assasati at-ta'limiyah al-qadimati Wa muttasiqah fi Indonesia Wa khasatan fi Banten Allati ta'assasat fi ami alaf wa tis'u mi'atin Wasnaini wa arba'ina miladiyah Wa hakada Dengan demikian Pondok pesantren turus Terus berkomitmen dalam menyelenggarakan berbagai pendidikan, baik formal maupun non-formal. Tawasala ma'hadu at-tarbiyah al-islamiyah at-turusiyah iltizamuha bitawfiri Taalim al-mutanawwi'ah rasmiyan kana au ghair rasmi yang tujuan utamanya adalah mencetak generasi muda Islam yang memiliki akhlak mulia, alim, faqih dan berprestasi di masyarakat wal hadaful asasi huwa tashkilul jili al qadimi minasyababil muslimin dawil akhlakil karimah wat taqwa wal faqih wa injazi fil mujtama'i hadirin yang berbahagia ayuhal hadirun as suada tahun ini Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan tahun sebelumnya. Fi hadzal am nahtafilu ihtifal hadzal am bi dzikril Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ami as-sabiq. Di mana pada tahun ini atas izin Allah dan karunia-Nya kita dapat mendapatkan ilmu tentang kitab yang disusun oleh beliau. Hai suyum kini na sanah biiznillahi wa fadlihi ma'rifat al kitab al ladi jamaa maulana syekh wahwa al kitab yaitu kitab ufuqul azma al muhammadiyah wasaya an nabi sallallahu alaihi wasallam fi tibbin nufus وهو كتاب أفق العظمة المحمدية وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في طب النفوس سبوه كاريا مونومنتال داري توان شيخ على محمد مصطفى نعيمة الأزهر الشافعي. عمل ضخم للأستاذ الشيخ على محمد مصطفى النعيمة الأزهري الشافعي Isi dan kandungan dari kitab ini adalah menjelaskan tentang wasiat-wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengobati jiwa kepada kita selaku umatnya. Muhtawi hadal kitab huwa syarhun wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatir ruhi lana ka ummatihi. Akhirnya dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga pembacaan kitab tersebut insya Allah akan menumbuh kembangkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiran ma'al ihtifal bi dhikri maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qira'atil kitab al mazkur satuaddi ila tanmiyati hubbina li linabiyina sallallahu alaihi wasallam dan semoga menjadi wasilah mendapatkan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Wa natamanna an nakuna wasilatan li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fil yaumil akhir. Amin. Kami berharap ya acara ini berjalan dengan baik, selamat menyimak dan mengikuti. Narju an najriya hadzal ihtifal ala ala ma yura al-istima'u wal mutaba'ah sa'idah Terima kasih Syukran kasiron Wa taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ayah himbawan di panitia Hapunten ke para jamaah Bikin ngahormati syekh ala Disuhunkan supados tengah Selama acara berlangsung Hadirin yang berbahagia melangkah kepada acara inti Yaitu kuliah umum maulid Nabi dan pembacaan kitab Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah Wasayan Nabi Fi Tibbin Nufus Wal'an kulluna nastami' al-muhadara al-amah Bimunasabati haflil al maulid An-Nabawi As-Syarif al kitab Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah Wasayan Nabi Fi Tibbin Nufus مع فضيلة مولانا الشيخ على محمد مصطفى نعيمه الازهري الشافعي فليتفضل بفضيلته المشهوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والعون من الله وما توفيقي الا بالله اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى الك Ya Sayyidi, Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd Bismillahirrahmanirrahim Maulana Sya'ala memulai majlis pada hari ini Dengan mengucapkan rasa terima, terima kasih dan syukur Kepada Allah SWT Salawat beriringkan salam Mari sama-sama kita haturkan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bidayatan Tahiyyatan min Allah Tabaraka wa ta'ala Mubarakatan tayyibatan Min al-qalbi Ila al-qalbi Ila shaykhina wa sayyidina Wa maulana Al-alim al-murabbi Kiyahi al-hajj تاباقوس احمد دحلان عيدروس نسأل الله تعالى أن يحفظ حضرته وأن يزيده نورا على نور وأن يزيده سرورا فوقه سرور وأن يطيل لنا في عمر حضرته في صحة وعافية وأن يبارك في حضرته وفي ذرياته إلى يوم القيامة والله يديم الفضل على أياديه الكريمة يا رب العالمين

mengundang kita yang telah mengumpulkan kita semua di majelis ini dan maulana syaala mendoakan semoga beliau diberikan umur yang panjang semoga beliau diberikan keberkahan dan keberkahan itu sampai kepada murid-muridnya dan kita sebagai yang hadir di majelis ini semuanya amin ya rabbal alamin tahiyatan ta'ala li wa sayidina wa maulana kiyahil Haji Yazid sahibul رضي الله عنه وجزاه الله عنا خير الجزاء جميع السادة الكرام العلماء المشايخ رؤساء المعاهد السادة الأساتذة الكرام والطلاب والطالبات نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دنيا وآخرة في جامعة الحب والأنس والصفا والرضا واليقين في معية سريدنا رسول الله sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Rasa syukur dan terima kasih juga disampaikan kepada Kiai Haji Yazid Gimiyati beserta para masyayikh, para ulama, para kiai yang besar, yang turut hadir di majlis ini dan Maulana Syaala mendoakan sebagaimana kita kumpul di majlis ini untuk membahas wasiat Rasulullah, semoga kita juga dikumpulkan di akhirat nanti bersama syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدا ان شاء الله دراسه هذا الكتيب هيا بنا اولا نعرف بالاصل فالاصل هو كتاب يسمى افقاء العظمه المحمديه ويقسم الى دروس كثيره وهذه الوصايا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي درس من دروس متعدده Min asli, وهu, Sebelum kita membahas tentang kandungan kitab ini Mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu kitab yang kita baca Kitab ini dinamakan Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah Dikarang oleh guru kita Maulana Abdussalam Salam Alisita. Terdiri dari beberapa bab yang salah satunya yang akan kita baca itu sebagian daripada babnya yaitu tentang wasiat Rasulullah كتاب أفق العظمة المحمدية لأستاذنا وشيخنا مولانا الشيخ عبد السلام شتا رضي الله عنه وأرضاه هذا الكتاب كأنه جامعة إسلامية كتاب واحد لكنه كأنه جامعة إسلامية Kitab Ufuk Adhamah Muhammadiyah Atas keagungannya Saking agungnya kitab ini Seperti layaknya sekolah tentang nilai-nilai keislaman Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang penting Yang dibahas tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam بدأ مولانا في هذا الكتاب المحمدية يبين sirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ولكن بطريقة عصرية مهمة. guru kita maulana syaibudillah alisita dalam menulis kitab ini awalnya itu membahas tentang sirah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disampaikannya tidak pada biasanya. ومن اعظم هذه الاشياء في كتاب افق العظمه المحمديه في جزء السيره ان مولانا يصحح مفهوما خطيرا كما ذكر شيخنا وسيدنا ومولانا كياه الحاج تبقوس احمد دحلان عدروس حفظه الله اننا في هذا المجلس نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر.

bahwa peperangan yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pintu permusuhan, melainkan sebaliknya adanya peperangan itu sebagai pintu kedamaian, pintu keselamatan untuk kita semuanya, untuk umat Muslim, sehingga kita semua muncul dari dalam diri kita kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manhajun dakiqun amiq أكثر الناس لا يعرفونه في هذا الزمان. ada metode yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang. أكثر الناس يتوهمون أن الغزوات وعددها سبعة وعشرون غزوة هي قتال هي حروب لكن هذا غير صحيح. فمن, فمن دقق النظر في الغزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم دقيق عميق علم أن الغزوات هي أبواب banyak yang mengira bahwa gozuah atau peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya terkandung di dalamnya pembunuhan saja dan kebencian. Tetapi bagi orang yang mendalami ilmu sirah dan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peperangan-peperangan yang terjadi itu bukan pintu permusuhan melainkan pintu kedamaian dan keselamatan. Bayyana Maulana Syekh Abdus Salam di kitabnya Ufuqul Azma di awal juz' di kitab itu yaitu juz' as-sira حيث شرح 27 غزوه كامله ببيان ان الغزوات في الاسلام هي ابواب للسلام Guru kita Maulana Syekh Abdul Salam Ali Syita dalam menerangkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kitab ini itu membuka dengan menyebutkan 27 peperangan seluruhnya yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesimpulannya menjelaskan bahwa peperangan yang terjadi itu bukan pintu permusuhan melainkan pintu keamanan dan keselamatan. Wahuna yadhharul farq Alim, Ini adalah perbedaan yang sangat jelas antara orang yang mengajarkan hanya dengan ilmu saja, orang yang berilmu saja yang mengajari kita dengan orang wali yang mengajari kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maretan وهنا Wahuna الفرق fark كتب العلماء وَكُتُبِ الْأَوْلِيَاءِ الْأَقْطَابِ الْرَبَّانِيِّينَ رضي الله عنهم. Maka ada perbedaan yang jelas antara kitab yang ditulis hanya dengan orang yang berilmu Dan juga kitab yang ditulis oleh para wali, orang-orang soleh, dan lain sebagainya فَالْعُلَمَاءَ فَهِمُوا ظَاهِرَ الْغَزْوَةِ لَكِنِ الْأَوْلِيَاءُ وَالْأَقْطَابُ rabbaniyun Sebagian orang yang yang berilmu hanya mengetahui tentang zohirnya saja, zohir atas peperangannya saja. Tetapi orang arif, orang wali yang solih itu mengetahui hakikat yang terjadi dari peperangan tersebut. Karena peperangan tersebut bukan disebabkan atas kebencian dan permusuhan, tetapi dimulai dari pintu-pintu kedamaian dan keselamatan. Wakalaik Maulana Syekh Abdus Salam, wafizahul Taala, umur Hazratihil An 58 tahun. Dia adalah salah seorang dari para pemimpin di Mesir, Penulis kitab ini bernama Guru Mulia Maulana Syekh Salam Ali Syita, alhamdulillah sekarang berumur 85 tahun. Waqad sharafna <tuh> fi Misr fi Al Iskandariya biziarati syekhuna wa sayidina wa maulana kiyahi Al Had Tubagus Ahmad Dahlan Aidarus hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan terkhusus guru kita Kiai Haji Ahmad Tubagus Dahlani untuk menziarahi beliau sekarang di Alexandria. begitu juga melalui kitab ini Ufukul Adzamah Muhammadiyah Guru kita Maulana Syekh Abdul Salam Ali Syita menerangkan tentang makna tasawuf yang sesuai dengan zaman ini yang mudah dipahami oleh sampai level pelajar. Mazilna fi muqaddimati al-kalam nadhkur ta'rifan li kitab Ufuq al-Azamah al-Muhammadiyah li'annahu jami'ah Islamiyah. Kita masih membahas tentang pengenalan kitab ini karena keagungan kitab ini layaknya universitas layaknya sekolah yang mengajarkan nilai-nilai islami Rawal Bukhari fi sahih An Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala Alalim ar-Rabbani al huwa alladhi yurabbi bi al ilmi qabla kibarihi diriwayatkan dalam kitab sahih Al Bukhari bahwa ulama rabbani yaitu adalah ulama yang mengajarkan kita sebelum hal-hal yang besar mengajarkan dulu hal-hal yang dasar dan kecil. وهذا منهج أستاذنا وشيخنا الولي القطب الرباني مولانا الشيخ عبد السلام شتا أنه يربي بصغار العلم قبل كباره. dan ini pula yang diambil metodenya oleh guru kita maulana syaikh abdul salam ali shita dalam menerangkan kitab ini yaitu mengajarkan hal-hal yang kecil dan dasar sebelum mengajarkan hal-hal yang besar. Kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu yatakawwanu min 314 hadisan. Likai yadrusahu at-talib rubbama yahtaju ila sanah. لكن مولانا الشيخ عبد السلام في افق العظمه المحمديه صنع اختصارا وتلخيصا لزبده الشمائل المحمديه في ثلاثين ورقه يدرسها الطالب في ثلاثه ايام فقط sebagai contoh adalah kitab syamail muhammadiyah karangan imam at-tirmizi terkandung di dalamnya ada 314 hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan guru kita Maulana Syekh Abdul Salam Ali Syita pada kitab ini Al Ufuq Ufuqul Muhammadiyah menjelaskan ringkasan menjelaskan poin-poin pentingnya saja tentang Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi yang dikumpulkan hanya dengan 30 halaman saja yang bisa diajarkan mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 hari saja kepada para pelajar Asy-Syamail Muhammadiyah Kamilatan

di Sayyidina Al-Imam As-Suyuti al radhiyallahu anhu mujalladan kabiran laki yadrusahu at-tullab yahtaju ila sanatayn Ada kitab Khosais Khosaisul kubro karangan Imam As-Suyuti tebalnya ada dua jilid dan itu menjelaskan tentang khosais kekhususan-kekhususan yang dialami dan didapatkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya bisa dipelajari mungkin sekitar 2 tahun. مولانا الشيخ عبد السلام صنع تلخيصا واختصارا لزبده علم الخصائص المصطفويه فقط في 30 35 ورقه يدرسها الطلاب فقط في 3 4 ايام فقط في هذا الكتاب افق العظمه dan guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Ali Shita pada kitab ini menjelaskan intisari dari khasois al kubra khasois muhammadiyah yang hanya mungkin ditulis sekitar 30 sampai 35 halaman yang bisa diajarkan kepada santri mungkin sekitar 3 sampai 4 hari Kitab Riyadhin Nadira fi Manaqib al Asyrah لسيدنا Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani يدرس ويعلم في فضائل العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم كتاب يصل إلى ستمائة ورقة يحتاج الطالب إلى سنة لكي يدرسه مولانا الشيخ عبد السلام في أفق العظمة أتى بخلاصة مناقب العشرة المبشرين بالجنة يدرسها الطالب في يومين ثلاثة أيام فقط ada kitab Riyadul Badiroh karangan Imam Ibn Hajar al Asqalani yang membahas tentang fadhail dan keutamaan Ashroh Mubasharina Bil Jannah sepuluh orang yang diberikan Bushro kabar gembira tentang masuknya surga dan diringkas diambil poin-poin pentingnya di dalam kitab ini Ufukul Allah Muhammadiyah yang hanya bisa diajarkan dengan waktu yang singkat اكثر طلبه العلم في هذا الزمان لم يعرفوا سيره امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن اكثر طلبه العلم في هذا الزمان لم يعرفوا فضائل كبار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم مولانا الشيخ عبد السلام في افق العظمه اتى بزبده الزبده وخلاصه الخلاصه من القصص الجميله التربويه الايمانيه ومهات Kebanyakan daripada penuntut ilmu mungkin belum mempelajari tentang siroh-siroh sahabat belum mempelajari tentang siroh ummahatul mukminin, tetapi guru kita Maulana Syekh Abdul Salam Al-Syita dalam kitab ini menjelaskan intisari dan poin-poin penting tentang siroh sahabat poin-poin penting tentang siroh ummahatul mu'minin yang ditulis secara ringkas. نعم بل كان الكتاب جامعاً أيضاً لفضائل التابعين وفضائل تابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين bahkan di dalamnya terkandung fadhail dan keutamaan tentang sirah tabi'in dan sirah tabi'ut tabi'in ولكن كثير من الناس يظن إن قلنا سيرة الصحابة سيرة التابعين سيرة أمهات المؤمنين يظن أن الكلام يكون متى ولد Mata-mata Mungkin sebagian para penuntut ilmu Di saat mempelajari sirah sahabat Sirah tabi'in, tabi'ut tabi'in Dan ummahatul mukminin Hanya mempelajari siapa namanya kapan lahir kapan wafat dan lain sebagainya. Kama dzakar shaykhuna wa sayyiduna wa maulana Kiai Haji Tbogos Ahmad Dahlan hafizahullah fi muqaddimatin majlis inna nuridu kalaman qalbiyan, ruhaniyan. Tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan pada mukadimah Kiai Haji Tbogos Ahmad Dahlani yaitu kita mempelajari sirah-sirah tersebut untuk mengisi tarbiyah jiwa kita dan ruhani kita. نحن لا نخاطب الطلاب والطالبات بكتاب أفق العظمة فنعلمهم سيرة أمهات المؤمنين سيرة الصحابة سيرة العشر مبشرين سيرة التابعين سيرة تابع التابعين لكي نخاطب عقولهم بل لكي نخاطب قلوبهم Kita tidak mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut dari sirah sahabat, sirah tabi'in, sirah tabi'ut tabi'in bahkan ummahatul mukminin hanya untuk membicarakan hanya untuk ditujukan kepada akal kita saja tetapi yang terpenting ditujukan kepada hati dan jiwa kita kita tidak membicarakan kita tidak mempelajari maklumat-maklumat yang hanya sampai pada akal saja kita bertambah. ليس منهج شيخنا وأستاذنا مولانا الشيخ عبد السلام في أفق العظمة أن يعلم الطالب متى مات هذا الصحابي أو متى ولد أو أين عاش لكن منهجه أن يعلمه وأن يعلمه الإيمان واليقين من حياة هذا الصحابي Maka bukan daripada metode dan mana guru kita Maulana Syekh Abdul Salam Syita dalam menulis Kitab Ufukul Alhamdulillah Muhammadiyah untuk membicarakan atau untuk mengisi akal kita saja. Tetapi dari sirah-sirah tersebut kita harapkan untuk menambah keimanan dan keyakinan kita yang diambil dari kisah Sahabat Tabi'in dan lain sebagainya. Kitab yang kita pegang sama-sama. هو كتاب من كتب كثيره ودروس كثيره من دروس مولانا الشيخ عبد السلام افق العظمه المحمديه merupakan kumpulan-kumpulan cerita dan kumpulan kisah yang ditulis oleh guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Ali tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وجد ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم يعطي نصائح ويعطي وصايا ويعطي موعظة حسنة لساداتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين Maka di dalam kitab yang kita pegang sama-sama membahas tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Famaulana jama'a min kutub sunnah ashhar al-ahadith al-lati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi wa salahil Qalbi. maka guru mulia maulana sya'abdussalam ali shita dalam menulis bab ini mengumpulkan kumpulan-kumpulan hadis yang sangat banyak dan mengambil bagian-bagian hadis yang terkandung di dalamnya wasiat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahadha manhaj jadid fil ummatil islamiyah Dan ini merupakan metode yang baru pada zaman Islam. لان كتب التصوف التي فيها النصيحه بتزكيه النفس وصلاح القلب تجدها من كلام المشايخ ومن نصيحه المشايخ لكن مولانا اراد ان يكون دروس التصوف بتزكيه النفس وصلاح القلب من كلام رسول الله Karena beberapa kitab tasawuf yang terkandung di dalamnya wasiat, terkandung di dalamnya nasihat hanya diambil dari kalam-kalam ulama, tetapi dalam kitab ini Maulana Syekh Abdul Salam al mengambil nasihat dan wasiat yang diambil langsung daripada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalimat fi al-muqaddimah manhajul Azhar Syarif. Manhaj ustazina wa syekhina wa murabbina Maulana Syekh Abdul Salam Sita radhiyallahu anhu موافق جدا هنا في اندونيسيا لجمعيه نهضه العلماء التي نسال الله تعالى لها مزيد التوفيق والفتح المبين والخير العميم امين امين يا رب العالمين terakhir sebagai mukadimah bahwa Maulana Sya’ala menyampaikan metode yang disampaikan oleh Al Azhar Syarif metode yang ditulis oleh Maulana Syekh Abdussalam Ali Syita pada kitab ini خصوصا نهضة العلماء نهضة العلماء الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى مشايخنا وأصحاب الحقوق علينا ورضي الله تعالى عن مولانا الإمام المجدد سيد سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله تعالى سره ورضي الله عن خليفته ووارث سره مولانا السيد أحمد ماضي أبو العزائم وعن صاحب هذا المصنف الكريم أستاذنا وشيخنا مولانا الشيخ عبد السلام شتا رضي الله عنه ورضي الله عن جميع أولياء الله الصالحين لهم منا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ دراسة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للطب النفوس وطب القلوب. بسم الله. ترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم مختارة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للطب النفوس عن عبد الله بن معاوية الغادري رضي الله عنه anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ma tazkiyatul mar'i nafsah qala sallallahu alaihi wasallam ay ya'lama anna allaha ma'ahu haisukan Rawahu Ra bukhari Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Awalan ya ahbab Ma alladhi nuriduhu min hadha ad-dars Bismillahirrahmanirrahim Maulana Sya'ala bertanya Apa yang kita inginkan selesai pelajaran ini

Walakin هذا الدرس صلاح لقلبي وطهارة لنفسي. Wahai santriwan dan santriwati, apa yang kita pelajari pada saat ini bukan hanya maklumat akal belaka, tetapi yang kita inginkan adalah kebersihan hati dan kebersihan jiwa kita setelah kita mempelajari kitab ini. Maulana Al An Nabawiyyah لصلاح قلوبنا وتزكيه نفوسنا. dan guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Ali Syitam menerangkan di dalam kitab ini tentang bagaimana cara kita membersihkan hati dan jiwa. الوصيه الاولى. Wasiat yang pertama. ان يعلم الانسان بل ان يتيقن الانسان بل ان يشهد الانسان, أن, يشهد الانسان ان الله معي. fi KULI ahwali yaitu yang pertama bahwa kita mengetahui bahkan kita bisa bermusyahadah bahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dimanapun berada fa idza alimtu bal tayaqantu bal SHAHIDTU bi aini qalbi anna Allah ma'i fi kulli ahwali saluha qalbi jika Jikalau kita mengetahui bahkan bermusyahadah bahwa Allah subhanahu wa taala selalu bersama kita maka kita akan selalu berada dalam hati yang bersih dan hati jiwa yang bersih pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Darin anhu, annahu qaul. قلت يا الله هل في أيدينا شيء مما كان في يد إبراهيم وموسى مما قال صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ يا أبا ذر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى رواه القرطبي في تفسيره والألوسي في روح المعاني والسيوطي في الدر المنسور. هذا الحديث يبين وصية أخرى قرآنية نبوية لتزكية النفس. هذا هو الحديث الثاني الذي يشرح طريقة تنظيف القلب القرآن الوصيه الاولى هي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الذكر فمن اعظم الوصايا القرانيه النبويه لتزكيه النفوس وصلاح القلوب هو الاوراد والافكار Was-salawat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasiat yang diambil dari Al-Quran ini ber, berfirman qad aflaha man tazakka wa maka diambil dari kalimat-kalimat ini yaitu zikir wirid membaca wirid dan zikir adalah cara kita untuk membersihkan hati dan jiwa Al-wasiyyatul ukhra fi hadhihi al-ayat hiya ta'ala بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى من اعظم تزكيه النفس وصلاح القلب ان الانسان لا يعلق قلبه بالدنيا ولا يشغل قلبه بالدنيا بل يكون زاهدا في هذه الدنيا فبالزهد تصلح القلوب بالزهدي تزك النفوس maka tips yang selanjutnya wasiat yang selanjutnya yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala bal tu'thiruna al-hayata dunya wal khairu wa abqa wasiat yang kedua adalah jangan sampai kita memiliki hati yang terikat dan terkait kepada dunia karena kita harus memiliki sifat yang zuhud karena dengan zuhudlah kita memiliki hati yang bersih dan jiwa pun yang suci sa'ilan yaqul ma ma'na kalimatiz zuhud Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa itu makna dari kalimat zuhud? Antum taquluna inna zuhda min a'zami tazkiyatin nafsi. إن تقولون الزهد من أعظم صلاح القلب فما هو الزهد bilang bahwa salah satu wasiat untuk mendapatkan hati yang bersih adalah zuhud lalu apa itu makna zuhud kita akan menjelaskan apa itu makna zuhud dengan dua kalimat minal karim القرآن الكريم قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الزهد لو أتتك الدنيا لا تفرح بها ولو أعرضت عنك الدنيا لا تحزن عليها الله سبحانه وتعالى برمن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا Bima atakum. Bima atakum. Yaitu zuhud ter, terkandung di dalamnya dua makna, yaitu tidak bersedih ketika tidak ada dunia di dalam kita dan tidak senang ketika dunia datang kepada kita. dunya, wa afrah dunia. Jikalau dunia itu datang kepada kita. Kita senang, tetapi ini karena keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia itu datang dan kita miliki, dan jikalau dunia itu pergi dari kita, maka kita tidak bersedih, tetapi... Bertambahnya iman dan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selalu menjamin kehidupan kita, maka seseorang yang zuhud adalah orang yang tidak sedih karena tidak mendapatkan dunia, dan juga tidak bahagia ketika kita mendapatkan dunia tersebut. Maulana ذكر ثلاثه اشياء هي النفس وصلاح القلب hingga detik ini Maulana Syekh Abdul Salam Ali Syita menerangkan tiga wasiat yang menunjukkan kepada bersihnya hati dan bersihnya jiwa an ta'lam anna Allah ma'aka fi kulli hal yang pertama adalah mengetahui dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita wa zikr Yang kedua adalah zikir wa salisan az-zuhd. Dan yang ketiga adalah zuhud. Kullu hadhihi min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruhnya merupakan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشخ فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه البخاري ومسلم وصيتان جديدتان من حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتقوا الظلم ثم قال واتقوا الشح وصية الوصية الأولى اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم طبيب للقلوب والطبيب يعلم أين المرض Dan dari hadis ini terkandung dua wasiat Rasulullah Shallallahu Wasallam untuk membersihkan hati dan jiwa. Yang pertama adalah ittaqul zulma, jauhilah perilaku zolim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tabib adalah dokter yang mengetahui mana posisi-posisi penyakit yang ada di dalam diri kita manusia haqqan min a'zamil amradil yawm maradu zulm zawjun yazlimu zawjatah akhun kabir yazlimu ikhwatahu albanati sigar lam yu'tihim haqqahum fil mirath huwa من أمراض هذا الزمان مرض الظلم قوي يظلم ضعيف غني يظلم فقير دولة عظمى عالمية تظلم دولا ضعيفة فقيرة في هذا العالم يا ya, penyakit yang terbesar yang ada pada zaman ini yang begitu menyebar yaitu penyakit kezoliman betapa banyak suami yang menzolimi istrinya Betapa banyak kakak yang tertua menzolimi adik-adiknya Betapa banyak negara-negara yang kuat menzolimi negara-negara yang lemah Betapa banyak orang yang kaya menzolimi orang yang miskin dan lain sebagainya nufusuna wa ila an anfusana maka ma, maka, maka merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita yaitu dengan menjauhi sifat zalim Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arda Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arda wa huwa man huwa al khalifatul khamis amirul mu'minin khamisul khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhu arda بلياؤه adalah خليفة من dari الله صلى الله عليه وسلم، dan begitu besar dan agungnya posisi beliau saat itu. عندما كان, عندما, كان عندما كان أميرا ولم يكن خليفة، الخليفة في ذلك الزمان أراد أن يصنع سورا حول المدينة لكي يحفظ المدينة، فقال له عمر بن عبد العزيز حصن المدينة بالعدل. Maka, ketika Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz masih menjadi pimpinan dan belum menjadi pimpinan tertinggi, dan keinginan daripada pimpinan tertinggi itu ingin membuat pagar-pagar pembatas, maka wasiat daripada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, "Wahai pimpinan tertinggi, buatlah pagar tersebut, tetapi jangan sampai berbuat zolim dalam membatasi itu semua." وصية اخرى في هذا الحديث واتقوا الشح الشح يعني البخل الذي يجعل الناس يسرقون اموال الاخرين يسرق من هنا ويسرق من هنا ويقبل الرشوه بسبب البخل بسبب حب الدنيا. ما قا وصية kedua adalah من جوه الشح yaitu pelit. karena dua sifat itu berbuat zolim dan berbuat pelit merupakan asas atau sumber daripada kotoran-kotoran hati sehingga kita jauh dari kebersihan hati dan kebersihan jiwa An Abi Musa Al Ash'ari radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله لا للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أخذه عليم شديد رواه البخاري ومسلم ما زال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا وصايا متعدده عن تحريم الظلم وعن خطوره الظلم ووجوب الابتعاد عن الظلم وهذا من طب النفوس وطب القلوب نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سي tentang bahayanya berbuat zalim karena ini merupakan sumber daripada kotoran hati والان يا احباب سياتينا حديث خطير جدا كل طالب وكل طالبه يحتاجون ان يتعلموا هذا الحديث بل كل المسلمين نحتاج ان نتامل وان نتدبر وان نفكر في معنى الحديث الذي سيتلى بعد قليل ان شاء الله sekarang tiba pada pembahasan yang penting wahai hadirin wahai hadirat dan bahkan ini merupakan pesan yang penting untuk seluruh umat muslim yang ada pada zaman ini عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب سقل قلبه فإن آدى زيد فيها حتى يعلو قلبه وهو رانو الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون" رواه الترمذي. هذه وصية غالية من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس وصلاح القلوب أيها العلماء الكرام، إن العبد إذا أذنب ذنبا واحدا فقط كتبت نقطة سوداء في هذا القلب المسكين ذنب ثاني نقطة سوداء ثانية ذنب ثالث نقطة سوداء ثالثة ذنب رابع ذنب خامس حتى يمتلئ القلب ظلاما فوقه ظلام ولكن الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني إذا أذنبت أستغفر فكلما اذنبت استغفر كلما اذنبت استغفر النتيجه يرجع القلب ابيضا منورا ليس فيه ظلام ابدا هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهاره القلب وتزكيه النفس بتجديد التوبه. Dan wasiat selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan hati dan jiwa, yaitu maklumat, pemahaman, dan ilmu yang disampaikan. Bahwasanya, ketika kita berbuat dosa, maka akan timbul di dalam hati kita satu titik hitam atau satu noda hitam. Berbuat dosa selanjutnya, timbul lagi noda yang kedua. Timbul lagi dosa selanjutnya, maka timbul lagi noda tersebut. Lalu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berbuat dosa, maka hendaknya kita beristighfar. Karena semakin kita beristighfar, maka noda-noda di hati kita akan semakin hilang dan bersih hatinya. Ikhwani وهي اخوان دن اخوات سموها سانتريوان دن سانتريواتي. في حضور السادة الكرام من العلماء والمشايخ والكياهي ورئيس المعاهد رضي الله عنهم اجمعين. دنان باروكا حادران داري بادا مشايخ دن باركياي بيمبين بوندق بسانترين. سأقول لكم أيها الطلاب وأيتها الطالبات كلمة أمام العلماء والمشايخ والكياهي Hatta na'khudha an nasiha ...wa nakhudh al tujih min al mashayikh wal ulama al kiahi. Maulana Sya'ala menyampaikan nasihat kepada santriwan dan santriwati yang diharapkan daripada berkah dan keberkahan ulama, mashayikh, para kiai dan pimpinan pondok-pondok pesantren. Ya tulab ya talibat, ma makna kalimat tawbah. Wahai santriwan dan santriwati, apa itu arti daripada taubat? ما هي التوبة؟ apa itu taubat? سأقول لحضرتك أيها الطالب والطالبة معنى التوبة في كلمتين فقط. مولانا شعلا akan menjawab pertanyaan tersebut hanya dengan dua kalimat saja. أولا الندم. yang pertama adalah penyesalan. ندم يعني حزن يعني أنا حزين من نفسي أني صنعت هذا الذنب. yaitu sedih dan menyesal kepada diri sendiri kenapa saya berbuat dosa saya sedih dan menyesal mengapa saya melakukan perbuatan dosa dan ada keyakinan dan keinginan untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Ya tullab, ya talibat, ليست التوبة مجرد كلمات في اللسان. Wahai santriwan dan santriwati, taubat itu bukan hanya sekedar ucapan yang dikeluarkan dari lisan saja. Inna mataubatu halun sadqun fi qalbi ma'arbi. Tetapi yang dinamakan taubat adalah ketulusan hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam ya ahbabi at-taubah. Ya para ahbab, para kekasihku semuanya, makna taubah. Min a'zami nafsi at-taubah. Daripada agungnya dan cara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan jiwa kita adalah dengan bertaubat. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني قال صلى الله عليه وسلم لا تقضب فرد مرارا قال صلى الله عليه وسلم لا تقضب رواه البخاري وصيه اخرى من حضره النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية نفوسنا وصلاح قلوبنا. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما الان ياتي الطلاب الى غورو والى كياهي، كياهي اريد وصيه، كياهي اريد نصيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل النصيحه في كلمه واحده وهي لا تغضب Dan di antara wasiat lainnya seperti yang dijelaskan dalam hadis ini datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya santriwan dan santriwati kepada kiai kepada ustaz untuk meminta nasihat beliau kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada laki-laki ini hanya dengan satu kalimat yaitu jangan marah az zawja sanaat mushkila la taghdab kalau seandainya seorang istri melakukan hal-hal yang salah, maka jangan marah. Akhi, ukhti, ibnu ammi, ibnu khali, sana'u muskila al-a'ila, al-usra, keluarga, sana'u la taghdab. Kemudian salah satu keluarga kita dari sepupu, dari bibi atau paman melakukan suatu kesalahan atau muskilah juga kita jangan marah. Al -jiran, al Tetangga kita, teman-teman kita juga membuat masalah. Kita jangan marah. Dan dan sekarang saya ingin bertanya kepada para hadirin semua. Ya tullab, ya talibat, limadha Wahai santriwan dan santriwati, kenapa marah itu sangat bahaya sekali? al khatir jiddan. Limaadha ya ahbab? Marah amarah atau marah itu sangat bahaya sekali. Kenapa wahai santriwan, santriwati? Man an la min Siapa yang ingin uh, bersama menjawab terutama dari santriwan dan santriwati, kenapa marah itu sangat bahaya sekali? Limadha al-ghadab khatir jiddan? Kenapa marah itu sangat berbahaya? Disebabkan asasnya ini. Karena ada dua asas yang menyebabkan marah itu sangat berbahaya. awwalu li al min al Sebab yang utama karena marah itu datangnya dari syaitan. Fakmana anni ghadabtu yani ana unadi syaitan an yatiya ilayya. Jadi mana kalau seandainya kita marah berarti kita telah membuka pintu diri kita untuk memanggil setan. Dan sebab kedua juga yang berbahaya, dan sebab kedua yang juga berbahaya adalah bahwa amarah itu dapat memadamkan cahaya iman. يطفئ نور الايمان في القلب bahwa امره itu dapat memadamkan cahaya iman di dalam hati لذلك كما جاء في الحديث ان هذا السائل يكرر السؤال مرات يا رسول الله اوصني يا رسول الله اوصني مرات وفي كل مره نفس الاجابه la taghdab. Dan seperti itu yang dijelaskan di dalam hadis ini bahwa seorang yang bertanya terus mengulangi pertanyaannya untuk membuat untuk meminta nasihat, jawabannya hanya satu yaitu jangan marah. ماذا Nafham, عندما الرجل يسأل نفس السؤال أوصني يا رسول الله أوصني يا رسول الله أوصني 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 وفي كل مرة نفس الإجابة لا تغضب Apa yang dapat kita pahami dari banyaknya permintaan laki-laki ini tentang wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah hanya memberikan satu wasiat yaitu jangan marah. Nafhamu anna hadhihi alwasiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya wasiyyah muhimmah bal muhimmah jiddan bal hiya ahammu 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 wasiyyah kita dapat memahami bahawa wasiat jangan marah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat yang sangat penting sekali. Saya akan mengisahkan kepada kalian sebuah kisah yang sangat menarik. Sayyiduna Ali Zainul Abidin ibnu Maulana Imam Husain. Sayyiduna Zainul Abidin bin Maulana Imam Husain. كان يريد الوضوء فجاء الخادم بماء كثير لكي يسكبه للوضوء فسقط الماء كاملا على سيدنا علي زين العابدين سيدنا العابدين ingin melaksanakan wudu kemudian datang beliau air kemudian air tersebut tumpah semuanya. فنظر الخادم لسيدنا علي زين العابدين وقال يا سيدي والكاظمين الغيظ Kemudian uh, khodim, kemudian pembantu atau khodim ini uh, ghaidah, yani ya, yani, kemudian khodim ini berkata kepada Zainal ya, Abidin kalzimin al ghaib ya artinya intinya jangan marah. Ya Sayyidi wal kalzimin al ghaib yani al yaitu wahai Sayyidi wahai Tuanku jangan marah. Abidin, Kemudian Abidin berkata bahwa saya tidak marah. Ya Sayyidi, Kemudian Khodim atau pembantu ini mengulangi ayat tersebut. Abidin, ya ya Kemudian Abidin berkata kepada Khodim atau pembantu ini bahwa aku telah memaafkanmu. قال هذا العبد يا سيدي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب ال... والله يحب المحسنين قال زين العابدين تفضل اذهب فانت حر لوجه الله خادمه atau pembantu ini membacakan ayat tersebut yang artinya jangan marah dan memberikan maaf karena Allah Subhanahu wa taala maha baik kemudian Sayyidina Zainal Abidin berkata kepada khadim atau pembantu ini kamu merdeka al-abdul Mamluku sana'a muskilah, dan natijah anna Sayyidina Zainal Abidin atah hadiah hurrul wajhillah ada seorang khodim di sini dalam kisah ini pembantu yang membuat masalah tetapi Sayyid Azril Abidin malah membebaskannya ya, sebagai budak. Ya ahbab, innaha akhlaqul Islam, innaha sifat Sayyidina Muhammad. Wahai para hadirin, itulah sifat Islam dan itulah akhlak Sayyidina Rasulullah. Nahnu fi Misra fi Al-Azhar Asy-Syarif, nuhibbu ahla Indonesia karena kum ya'ni nahnu Syafi'iyah. Wahai Indonesia Syafi'iyah, Indonesia dan saya sangat mencintai orang-orang Indonesia karena saya di Mesir kami di Mesir bermadhab Syafi'i dan orang Indonesia juga bermadhab Syafi'i dan makam atau kuburan Imam Syafi'i ada di Mesir Ahlu Indonesia yuhibbuna al-imam syafii saakulu lakum syair karena mayoritas bahkan semua orang Indonesia mencintai Imam Syafi'i maka saya akan membacakan sebuah syair karangan Imam Syafi'i. Ya, uh, terkenal ada sebuah pewangi yang kita sebut bukhur yang seperti batang lidih yang mengeluarkan wangi. Anta nahr anta tu'tihi nar fa yu'tika raihatan jamilah 'ud ini atau bukhur ini ketika kita berikan api atau kita bakar dia malah mengeluarkan wangi yaqulu asy-syafi'i yukhathibun as-safih bi kulli qubh an akuna lahu mujiba yazid safahatan fa azid hilman ka 'ud Tiba. yang mananya adalah orang-orang Sufi orang-orang bodoh telah uh, berkata kepadaku dengan tidak baik maka aku diam saja karena seperti out tadi ketika semakin dibakar dia semakin mengeluarkan wangi nar, nur. seperti inilah seorang muslim ketika diberikan celaan malah dia memberikan cahaya kepada orang yang mencelanya fayatika ikram memberi ketika orang mencelanya dia malah memuliakan orang tersebut walaula annana tarkiz fi tazkiyati nafsi laqasastu li hadratikum an ma'na la taghdab min sirati abi bakr wa umar wa uthman wa ali radhiyallahu anhum asya' ma ajmalaha wa ma atyabaha Kalaulah tidak terbatas karena buku kita menjelaskan tibun nufus, pasti saya akan jelaskan bagaimana kata jangan marah pada kisah im سيدنا أبو بكر سيدنا عمر دن لا الفقير أطلب العفو من شيخنا وسيدنا كياه الحجي تباجوس أحمد نحلان حفظه الله تعالى من سادة الكياه والمشايخ أني أمشي بينكم فهذا يعني من أجل التركيز أكثر في الدرس لا سيما بين الطلاب أطلب العفو Dan beliau meminta maaf kepada guru mulia K. Haji Ahmad Beliau minta izin untuk berjalan uh, kemari ke untuk memberikan atau pelajaran agar beliau Uh, semakin terlihat fokus oleh para jamaah dan beliau juga bermaksud dengan jalan seperti ini agar dekat dengan para kiai agar mendapatkan banyak berkah. Alhamdulillah. An Abi Anhu qal qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida ghadib ahadukum wahwa qaimun fal فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ رَوَاهُ أَحْمَدٌ نعم هذا من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الرجل الآن غاضب جدا دليل أنت سيني سيني. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً هناك هذا الرجل غاضب جدا Laki-laki ini sedang marah sekali dalam keadaan marah sekali. Sallallahu Alaihi jika kuntu an, wa ana waqif an ajlis. Rasulullah Sallallahu mengajarkan kita ketika kita sedang marah dan dalam keadaan berdiri maka hendaklah duduk. Mazhar al mawjud. Tetapi ketika duduk marah tersebut masih ada. Faliyad Maka hendaklah berbaring. Terima kasih. Hakekah wasiyah min rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. أنني غاضب لكي أطرد الغضب إن كنت واقفا أجلس إن كنت جالسا أضجع ثم أتوضأ فكل هذه الأشياء لكي أطرد الغضب أسأل ما معنى أطرد الغضب من يجيب من الطلاب ما معنى أطرد الغضب Beliau bertanya apa makna dari kita menghilangkan marah atau atrudul gorob? Memangnya? Apa artinya menghilangkan marah itu? Jawab pakai Sentriwa. bahasa Indonesia, gak apa, apa Jawab pakai bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan. Ya, silahkan dijawab pakai bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan insya Allah. Apa arti daripada kita menghilangkan amarah atau marah itu? Sabar, ha, jayid. Lakin urid kalam daqiq akhar. Ma ma'na atrudul ghadab. Beliau bertanya lagi, apa makna dari atrudul ghadab, yaitu menghilangkan amarah? Hanqalu sabar, jayid. Lakin urid kalam Jawabannya sabar seperti yang tadi jawab, dijawab oleh santriwan itu baik tetapi beliau ingin makna yang mendalam. Santri, ma ghadab? Para santriwan, apa arti dari atrudul ghadab atau kita menghilangkan marah atau jawab amarah? Jawab aja enggak apa-apa. Nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab. Silahkan dijawab. Fal yujib Siapa yang bisa jawab nanti dapat salaman dari Maulana Syala. Man istati ayujib ayu insyaallah indahu fursah li yusallim ala fadilatil maulana. Qarra asyasiidi nahnu nuqabbil aydihim aqdamahum jami'an. Dengan ketawaduan beliau bahkan beliau tidak mau disalam beliau yang akan mencium kaki kalian. Dafa. Dafa supaya tidak menghindari uh, perpecahan manusia supaya menghindari permusuhan ketika marah agar kita tidak bermusuhan dengan orang yang sedang uh, bertengkar dengan kita santri tepuk tangan silakan Wahai Aidan, yang sabar. tadi sabar, istimewa hak itu kata sabar. Yang tadi, tadi yang kan abang juga. sabar tadi, tukar tangan. Makna, makna, tatrud al ghadab, yani tatrud al syaitan. Makna menghilangkan atau tatrud al ghadab itu artinya kita membentengi diri kita dari datangnya syaitan. Makna, anhu mewujud ghadab, yani mewujud syaitan. Karena makna dari adanya amarah atau marah itu berarti adanya syaitan. لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ لأن الوضوء ماء ولأن الشيطان نار فماء الوضوء يطفئ نار الشيطان oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berwudu ketika marah karena amarah karena wudu itu dari air dan setan itu dari api dan air dapat memadamkan api عن عتية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار فإنما تطفأ النار بالماء فإذا ahadukum dan hadis ini sudah kita jelaskan dimana ketika kita sedang marah hendaklah berudu agar menghusir syaitan dan memadamkan api amarah tersebut bismillahirrahmanirrahim wabihi ilaihi qal An abi anhu qal. Qala sallallahu alaihi wasallam Laisa bisur'ati, laisa bisur'ati, yamliku nafsahu inda -Ah. Sekarang saya akan menanyakan para santri sebuah pertanyaan dan saya ingin diantara santri ada yang menjawab. Men Siapa itu orang yang disebut orang yang kuat? من هو الانسان القوي؟ بسم الله. هو الذي يستطيع ان يحفظ غضبه. الله ممتاز ممتاز باجوز باجوز فعلا ليس الشديد بالسرعه كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس القوي الذي قوي في المضاربه، لكن القوي الذي يستطيع أن يبعد ويطرد ويخرج ويمنع الغضب هذا هو القوي يا بنار تدي bahwa orang yang kuat adalah bukan orang yang dapat bertengkar dan lain sebagainya tapi orang yang kuat adalah dia yang dapat menahan dan menghindari amarahnya ليس الشديد بالسرعة كما قال صلى الله عليه وسلم السرعة يعني المضاربة لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يمنع عن نفسه الغضب Ya beliau mempertegaskan makna yang tadi. Ya ahbab, mengapa मौजूद talak maina ar-rajul wal-mar'ah? Wahai para hadirin orang-orang yang saya cintai, kenapa adanya talak antara laki-laki dan perempuan? Limadha mawjud karahiyyah bainan nas? Kenapa adanya rasa benci di antara manusia? Limadha akh la yukallim akha? Kenapa saudara tidak mau berbicara dengan saudaranya yang lain? Limadha jar muqata'ah ma' akhihi wa jarih? Kenapa seorang uh, tetangga memutus silaturahim dengan tetangga yang lainnya? Bisa babil qatab. Hal itu karena sebab marah atau amarah. Allah yahfazuna jami'an min al-ghadab. Qulu amin. Amin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allah haqqal haya. Fakala rajulun ya Rasulullah إنا لنستحيي من الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم من كان منكم مستحييا فليحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى وليذكر الموت والبلاء رواه الطبراني في الأوسط نعم يا أحبابي الآن سأسأل سؤالا إلى Santri dan santriwati. Baik orang-orang yang saya cintai, sekarang saya akan menanyakan sesuatu hal kepada santriwan dan santriwati. Lima Kenapa kita harus meninggalkan dan menjauhi dosa? Ma hiya niyatuka, apa niat kalian wahai santriwan dan santriwati ketika kalian meninggalkan dosa atau menjauhi dosa? Apa niat kalian? Silakan. Silakan dijawab santri. <laughs> Saya belajar bahasa Indonesia sedikit sedikit. Ya Rob. <laughs> ya Rob <Rabbi> amin. <laughs> Ayo santri silakan jawab. Lima Kenapa kita harus meninggalkan dan menjauhi dosa? Kenapa kita harus menjauhi dan meninggalkan maksiat? Kenapa? Silakan ada yang mau jawab. Kenapa? Fadal. Al-malabis asfar, baju kuning. Oh,

Minallahu man am man haya'an Dan sekarang pertanyaan beliau mana yang lebih utama meninggalkan dosa nah. dan maksiat karena takut dengan neraka atau meninggalkan dosa dan maksiat karena malu pada Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih utama Insanun yaran nar fayakhafu minha Manusia misalnya melihat api neraka kemudian takut pada api neraka ini. Dan manusia yang menyaksikan tajliat kebesaran Allah Subhanahu wa taala kemudian malu kepada Allah Subhanahu wa taala. santriwati? Mana Man yang lebih utama santriwan santriwati? Silah. Man taraka dzamba khaufan minan nar am min Allah? Mana yang lebih utama meninggalkan dosa dan maksiat karena takut dengan neraka atau karena malu kepada Allah? لacan تصمت فضل ايوه بسم الله الرحمن الرحيم حياء من الله. الله, الله 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 ممتاز ما شاء الله ما شاء الله فعلا يا احبابي قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث min من أعظم تسكية النفس استحيوا من الله حق الحياة dan benar rasa malu adalah salah satu cara terbesar gimana bagaimana kita membersihkan hati dan jiwa yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu ya ummati i'lamu anna Allah muttali'un 'alaykum fastahyu an yarakum 'ala ma'siyah Wahai saudara-saudaraku ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian maka malulah kalian ketika hendak ingin berbuat maksiat. sallallahu alaihi ma ma'na an nastahi min Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi mengajarkan kita arti dari kata kenapa kita malu kepada Allah. Halil haya qaul am anna al haya yakunu bil fi'l. فقال صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما حوى وتحفظ البطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى الحياء الحقيقي أن احفظ رأسي العين اللسان الأنف الأذن من الحرام أحفظ بطني أن آكل حرام وأن أتذكر يوما Yawm Rasa malu kepada Allah adalah ketika kita menjaga semua anggota badan kita dari kepala kita dengan apa yang kita pikirkan dan perut kita dari apa yang kita makan kemudian kita senantiasa ingat kepada maut itulah yang disebut dengan malu kepada Allah Subhanahu wa taala Ya ahbab la yuhimmuna anna darsa yakunu musajjalan fi sutur سنتري, سنتري واتي, Wahai orang-orang yang saya cintai bukan hal yang begitu penting ketika daras atau pelajaran ini kalian tulis di dalam di atas lembaran buku tetapi yang paling penting adalah ketika pelajaran ini kalian tulis di dalam relung hati kalian yang mendal yang dalam al an Malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita menjaga pandangan mata kita dari melihat yang haram. Ahfaz lisani haram. Dan menjaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang haram. Ahfaz yadi ahfaz haram. Begitu juga kita menjaga tangan dan kaki kita agar tidak berbuat hal-hal yang haram. Mungkin akhir hadis. Mungkin kita membaca akhir kalimat pada hadis ini. Wa an yadhkura al-mauta wal dan senantiasa mengingat hari kematian al-hayaul haqiqi anni atafakkar wa atadhakkar yawman saqifu fihi bayna yadayillah Kehidupan yang sebenarnya adalah ketika dalam kehidupan kita berpikir bahwa akan datang suatu hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min a'zam tazkiyatin nafsi wa salahil qalbi an yata'allama al-insanu ma'na Al-Hayai min Allah Taala. Dan salah satu cara terbesar dan teragung mencucikan diri dan jiwa yaitu kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. <tik> An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghbitan nafajiran bi ni'matin fa innaka la tadri ila ma yasiru ba'dal mautin fa inna min wara'ihi taliban hasisat rawahu bukhari wallahi ya santri santriwati hadha alhadits kulluna yahtajun Wahai santriwan dan santriwati hadis yang baru kita bacakan ini adalah hadis yang kita semua butuhkan <marsi> <sana> ana wa anta santri ana wa anti santriwati nahnu jami'an idza ra'ayna insan ghani jiddan 'indahu ma syaa Allah al-qasr Wa indahu al-sayyarat al-jamilah Wa indahu al-dunya al-jamilah Wa nursilu a'yunana Ila mata'i al-dunya Indahadal insan Kita wahai santri dan, dan santri wati Ketika kita melihat seorang laki-laki Yang kaya mempunyai istana Mempunyai mobil mewah Dan perhiasan-perhiasan dunia Mata kita akan fokus Kepada laki-laki tersebut في هذا الحديث نتعلم معنى واسع لغض البصر في المعنى المشهور لغض البصر انني لا انظر الى النساء والى عورات الناس وهذا صحيح هذا مهم هذا واجب Dan makna yang masyhur di antara kita bahwa godul basar adalah kita menundukkan pandangan kita tidak melihat wanita, tidak melihat auratnya dan memang hal itu memang wajib bagi kita. Ya'tina al-an makna wasi' li ghadh al-basar wa huwa an aghdh al-basar wa la ursilu 'aini ila at-taftish wa an-nazar fi mata' ad-dunya al-mawjud 'inda an-nas. Al dan diantara makna godul basor yang luas adalah kita tidak tidak kepo atau mencari-cari terhadap hal-hal yang dimiliki oleh orang dari hiasan-hiasan dunia. Kenapa kita harus memikirkan tentang Uang orang ini tentang kendaraan orang ini tentang rumah ini tentang handphone orang ini. ya ahbabi, عندما تنظر وتفكر في متاع الدنيا عند الناس ما الذي يحدث? Tahukah kalian wahai saudara-saudaraku ketika kita melihat dan memikirkan hal-hal uh, dunia yang dimiliki oleh orang lain apa yang akan terjadi? آيني فيها كاميرا وكذلك عقلي فيه كاميرا. Seakan-akan di mata kita ini ada sebuah kamera juga di akal kita ada sebuah kamera. عندما أنظر Ketika kita melihat hal-hal dunia yang dimiliki oleh orang lain kemudian juga sampai kepada kamera yang di akal kita maka pada saat itu seakan-akan akal kita membuat foto yang kemudian dimasukkan ke dalam hati. Kullama ufakkiru akthar fi dunia al-akhirin wa anzur akthar wa ufattish fi dunia al-akhirin al-natija qalbi lam yamtali' bil iman innama amtala'a bil ta'alluqi bil dunia. Ketika kita melihat dunia orang lain dengan kemegahan-kemegahannya kemudian kita mencari tahu sana sini maka hati kita sedang kosong dari keimanan karena hati kita dipenuhi oleh dunia. Min a'zami tazkiyatin nafsi wa salahil qalb an aghudd basari wa la ursilu 'aini ila an-nadhari wat-taftishi fi dunya nas. Dan salah satu langkah terbesar untuk tazkiyatun nafas mensucikan diri dan jiwa yaitu kita godul basor tidak ingin tahu tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dan yang dimiliki oleh manusia. Anin Nawas ibni Samaan radhiyallahu anhu annahu saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala sallallahu alaihi wasallam Albirru Husnul khuluki wal ismu ma haka fi sadri Wa karihta ayyattali'a alaihin nas Rawahu muslim wa ahmad wa tirmizi Naham ya ahbab, hadis ini adalah hasil hadis dan hasil hadis yang paling penting di sunnah Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai bahwa hadis ini adalah asas dari agama Ya ahbab albirru kalimat Kemudian beliau menjelaskan kalimat birru adalah mempunyai makna yaitu berbuat baik tetapi maknanya masih sangat umum. Qala sallallahu alaihi wasallam al husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini bahwa berbuat baik adalah ketika kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. As'alukum ya ahbab an fa dan sekarang saya bertanya kepada kalian wahai santriwan dan santriwati suatu pekerjaan yang apabila kalian melaksanakannya maka kalian telah mendapat semua kebaikan pekerjaan apakah itu na'am فعل واحد ان فعلته فتح الله لي ابواب الخيرات كلها في الدنيا والاخره بفعل واحد ما هو ketika kita mengerjakan pekerjaan ini maka الله سبحانه و تعالى حسن الخلق ما شاء الله كهي الله اكبر جزاكم الله كهي بريدان بوطاغان شيخنا كهي هنا رضي الله عنه وجزاه الله خيرا يعلمنا جميعا انه بفعل واحد يفتح Pak Kiai di sini mengajarkan kita bahwa ada suatu pekerjaan yang apabila kita kerjaan maka kita mendapatkan semua kebaikan yaitu berakhlak mulia. Santri, turid. Wahai para santri, apa yang kamu inginkan? fil fil mahad. Mungkin kalian akan menjawab bahwa saya ingin lulus pesantren. husnul Maka bagi kalian berakhlak baik. Santriwati, Santriwati, apa yang kalian inginkan? Misalnya kalian ingin menjadi kaya, memiliki istana dan mobil mewah. Maka jalannya adalah berakhlak yang baik. Para ibu, apa yang kalian inginkan? Allah yubarik fi awladi, wa Misalnya para ibu menginginkan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang solih. Maka para ibu senantiasa mendawamkan akhlak yang baik. Ayah, ayah, ayah. turid. Para ayah, apa yang kalian inginkan? Urid Allah yashfini wa yizidli fi sihha wa salama wa alafiyah wa yubarik fi ahli. Misalnya para ayah menginginkan kesehatan dan berkah kepada di keluarga. Alaihi khusnul khulq. Maka jalannya adalah berakhlak yang baik. Kala sallallahu alaihi wasallam al birru khusnul khulq. Al khair kullu fi khusnul khulq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kebaikan ada pada berakhlak yang baik. Min a'zam taskiyat nafsi wa salahil qalbi khusnul khulq. dari cara membersihkan jiwa dan hati yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik hayya sallallahu alaihi wal ithmu ma wa mari kita lanjutkan sebuah hadis yang maknanya adapun ism atau dosa itu adalah yang kalian tidak mau manusia mengetahuinya هذا kemudian kalau seandainya ada perkataan dan pekerjaan dari kita bagaimana kita dapat memastikan bahwa pekerjaan dan perkataan tersebut adalah sesuatu yang haram di sini ada kamera yang merekam pelajaran ini hal nahnu nuwafiq, am narfud wujud al kamera kita sepakat atau kita tidak mau adanya kamera ini nuwafiq, am Nuafiq mal an nas hasan. Adanya kamera ini tentu kita tidak menolaknya karena di sini akan menjelaskan sebuah daras atau pelajaran yang akan dimanfaatkan oleh banyak manusia. Idan majlisuna halal. Maka majlis kita di sini adalah majlis yang baik atau halal. Karena masing-masing kita pasti sepakat bahwa hal ini adalah sesuatu yang manfaat di mana manusia melihat acara ini. Saya akan mengkisahkan kepada hadirin semua kisah yang sedikit lucu. Kisah ini kita sesuaikan dengan keadaan para remaja saat ini. Santri, santriwati, santriwan dan santriwati. Oh, onthul, onthul, sir, sir, sir. Sebuah rahasia kata beliau sir. Shhh, sir, sir. Sebuah rahasia. Unzuru هنا, ila al jiran. Maha fi al -jiran. Oh. Ya beliau memperagakan bahwa ada orang yang seperti itu yang rahasia-rahasia apa itu yang dilakukan tetangga kita kemudian kepo ingin tahu apa yang mereka lakukan. <laughs> <laughs> Wa ana fi dakhil bait al jiran. Uhibbu <muluk> an-nas yarawnani am la? Bahkan orang ini ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh para tetangganya. Kira-kira orang ini ingin dilihat oleh orang lain atau tidak? Orang yang sedang melakukan hal ini. Iya atau tidak? <muluk> Idan hadha haram. Ketika memang tidak ingin dilihat maka itu adalah haram. Qala sallallahu alaihi wasallam wal ithmu <muluk> ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Syai' akhar munasib shabab wal talibat. Ya karena itu haram karena sesuatu yang kita tidak inginkan orang mengetahui terhadap diri kita berarti itu adalah al ism atau dosa dan kemudian beliau ingin menceritakan hal yang lain lagi yang sesuai dengan keadaan remaja kita. Afwan kiai fakir yani syabab. kiai afwan. Maaf. afwan, kiyahi, afwan. <laughs> Mohon maaf guru mulia Bapak Kiai beliau melakukan <laughs> ini agar menyesuaikan dengan para hadirin dari kalangan remaja. Santri santriwati. Para santriwan dan santriwati. Merupakan maujud online chat baina santri wa baina santriwati mungkin ada percakapan online antara santriwan dan santriwati hmm. Hmm. <laughs> santri santriwati hal tuhib hadza chat syir ila kiyahi syir ila ghoro syir ila aya syir ila ibu Turid. Misalnya santriwan dan santriwati melakukan chat di sebuah sosial media. Apakah hasil dari perbicaraan kalian santriwan dan santriwati di chat tersebut ingin di share dan diketahui oleh para kiai, para ustadz, ibu dan ayah kalian? Iya <laughs> atau tidak? chat haram. Berarti kalau jawabannya tidak, suatu ini adalah suatu yang haram. kalam santri santriwati هذا لا تريد percakapan yang kalian rahasiakan di dalam chat yang tidak ingin diketahui oleh orang berarti dia sesuatu yang haram karena dosa itu dalam hadis ini yang membuat sempit dadamu dan tidak mau orang lain mengetahui tentang hal ini. Ya ahbab, min a'zam tazkiyatin nafsi لا تفعل شيئا عندما شور أستطيع أنشر بين الناس كمثل الشمس المشرقة. Dari cara membersihkan diri dan hati adalah jangan kita sekali-kali mengerjakan sesuatu kecuali kita sudah memahami dan meyakininya bahwa hal itu bisa kita sebarkan dan share kepada semua manusia sebagaimana matahari yang jelas terlihat. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام yar ahaul al hima yushiku ayar afihi ala wa innalikulli malikin hima ala wa inna hima Allahu maharimu ala inna fil jasa di mudgatan ida solahat solahat jasa dukuluh wa ida fasadat fasadal jasa kulluh على وهي القلب رواه البخاري ومسلم نعم يا احباب هذا الحديث من اصول الاسلام بنار يا ساده سادهائي yang ku bahwa hadis ini dari asas -asas Islam. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه حديث الحلال بين والحرام بين هو ربع الاسلام Imam Ibn Hajar al Asqalani berkata bahwa hadis ini yaitu halal al halal bain wal haram bain itu adalah nisfu rubah. Rubu adalah seperempat dari pelajaran-pelajaran yang terkumpul dalam nilai keislaman. Hadis wahid fakat huwa rubah din. Satu hadis ini saja seperti seperempat agama. هو حديث الحلال بين والحرام بين. يأتي حديث ينطلق الحلال بين والحرام بين. النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله يعلمنا في هذا الحديث ان الامور في الدنيا اقسام ثلاثه. فهناك حلال واضح وهناك حرام واضح وهناك امور لا ندري هي حلال او حرام لا ندري فتسمى متشابهات. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap hal di dunia ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang jelas kehalalannya, ada yang jelas keharamannya, ada yang hal ketiga yaitu kita tahu kita tidak tahu apakah itu halal atau haram, itulah yang dinamakan perkara-perkara yang mutasyabihat. Halalun wadih haramun wadih umurun la nadri, Hiya halal am haram, fatusamma mutasyabihat. Kemudian beliau kembali menegaskan bahwa ada hal yang jelas kehalalannya, hal yang jelas keharamannya, dan ada hal yang kita tidak ketahui apakah itu halal dan haram itu yang disebut dengan mutasyabihat. laka santri dan santriwati, hal an am an Beliau bertanya kepada santriwan dan santriwati, apakah yang wajib bagi kita, untuk meninggalkan yang haram saja, atau wajib juga bagi kita meninggalkan yang haram dengan dan yang subhat? Apakah wajib meninggalkan yang haram saja, atau wajib meninggalkan kedua-duanya, yaitu yang haram dan yang syubhat? -wajib haram faqat, am harami wa yang wajib bagi kita meninggalkan haram, yang haram saja, atau meninggalkan yang syubhat juga. Naam ya kita wajib meninggalkan kedua-duanya al muslimi wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan hal-hal yang haram begitu juga hal-hal yang syubhat bal wa yatruka syai la a'rif halal am haram Bahkan kita diperintahkan untuk meninggalkan yang syubhat, di mana kita tidak tahu apakah perkara ini halal dan haram, maka tinggalkanlah. Dan sekarang ada sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali. Bersiap-siaplah, santriwan dan santriwati, karena beliau menginginkan sebuah jawaban. Kenapa wajib bagi kita untuk meninggalkan perkara yang syubhat? Kenapa wajib Kenapa wajib bagi kita untuk meninggalkan perkara yang syubhat? Kenapa? Kenapa? <laughs> nurid santri dan santriwati, nurid ayah, nurid bunda, nurid ibu. Dan beliau juga meminta baik dari santriwan, santriwati, ayah dan ibu semua yang hadir di sini yang sekiranya berkenan untuk menjawab. Tepan, hada syaraf an ahad tullab yatakallam fi wujud kiyahi wujud kiyahi. Ini syaraf li kulli santri, kulli dan santriwati. Dan suatu kemuliaan jika ada santriwan ada dan santriwati berbicara di hadapan para guru mulia kita, para kiai dan para asatid, sebuah kemuliaan bagi kalian semua santriwan dan santriwati. Dan suatu kemuliaan ketika ada santriwan dan santriwati yang berbicara di hadapan guru kita, guru mulia kiai Haji. Tentu bagus Ahmad Dahlan begitu juga para kiai yang ada yang hadir di tempat ini. An Beliau mengulangi pertanyaannya lagi kenapa wajib bagi kita untuk meninggalkan perkara yang shubhat? Hah, Bismillah. Karena kalau sudah biasa. لانه لو اعتاد ان يقع في الشبهات سيقع في الحرام. الله 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 ما شاء الله قال صلى الله عليه وسلم <laughs> <laughs> <kala sallallahu> <Navalny> في هذا الحديث ممكن <mungkin> نقرا؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Ya jawabannya sangat benar sekali bagi, bagi siapa yang melakukan hal-hal yang syubhat dia akan melakukan hal-hal yang haram. Ta'rifun Ta ma hiya Tahukah kalian apa itu makna syubhat? Dia bagaikan pintu yang memasukkan kita ke dalam hal yang haram. Shubha, faqad haram Kalau seandainya kalian mengerjakan sesuatu perkara yang syubhat bahkan bahwa kalian sudah memasuki hal-hal yang haram. Indi akharu fi hadis. Dan saya mempunyai pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan hadis ini. hadis halal haram Hadis ini berbicara tentang tiga hal yaitu haram, halal dan syubhat. Limadha khatama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal haditsa بقوله الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله ما العلاقه بين الحرام والشبهات وبين صلاح وفساد القلوب لماذا اول الحديث حلال وحرام وشبهات واخر الحديث صلاح وفساد القلوب ما العلاقه Seperti mana kita ketahui bahwa hadis ini diakhiri dengan penjelasan tentang baik dan tidaknya segumpal darah yang ada di dalam diri kita yaitu hati. Kemudian beliau bertanya apa kaitannya masalah hati ini dengan pembahasan yang halal, haram dan syubhat. Apa kaitannya antara pembahasan dengan hati di akhir hadis dengan pembahasan halal, haram dan syubhat? Kaitannya apa? Antara awal dan akhir hadis silakan santriwan dan santriwati. Apa kaitan pem dua pembahasan tersebut? Bisa angkat tangannya <laughs> yang ingin menjawab? Pengurus-pengurus tuh. Pakih. Malu-malu malu, wujud-wujud. Oh, alhamdulillah. Malum. Aina? Bismillah. Okay. Erna setiap orangga memakan haram itu keimananya kurang. Li <mukli> man akal haram na so iman. Dahid masya Allah ija mutaza Masya Allah Masya Allah bagus, 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 bagus. كرين 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 يا أحباب استمعوا جيدا وهي بدأ صلى الله عليه وسلم الحديث بذكر الحرام والشبهات، وختم بذكر صلاح وفساد القلب، لأن من فعل الحرام والشبهة فسد قلبه، ومن ترك الحرام والشبهة أصلح الله قلبه. Dan beliau menjelaskan bahwa kenapa kaitannya antara pembahasan yang pertama halal, haram, dan syubhat dengan baik dan tidaknya hati. Karena orang yang melakukan barang yang haram atau syubhat, hatinya akan rusak, sedangkan orang yang meninggalkan hal tersebut, hatinya akan baik. talaban li salahil qulub. Dan kita belajar dari pembersihan jiwa dan hati ini yaitu dengan meninggalkan hal yang haram dan yang syubhat agar hati kita tetap terjaga kejernihannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qaul. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منه بثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه وأمل لا يبلغ منتهاه يكفي هكذا سنكمل الحديث بعد قليل إن شاء الله سده شكوب إن شاء الله كان حديث هذا الحديث يا أحباب والله مدرسة جامعة إسلامية هذا الحديث فقط Hadis ini, wahai orang-orang yang kucintai, beliau mengumpamakannya sebagai universitas yang mencakup seluruh nilai-nilai keislaman. Minhu umur tiga, dalam hadis ini kita akan mempelajari tentang tiga hal yang sangat penting sekali dan yang jelas sekali. Ahmad Tubagus Ahmad Dahlan anhu, anni bil ijmal umur buduh. Dan beliau meminta izin kepada guru mulia Kiai Haji uh, Tubagus Ahmad Dahlan dan kepada para kiai semua beliau akan menjelaskan tiga hal ini dengan ijmal atau global secara umum agar menyesuaikan para hadirin dari kalangan remaja santri santriwati kita dari hadis tiga hal جوهريه اساسيه ستواتيga beliau menegaskan bahwa santriwan dan santriwati akan beliau jelaskan tentang tiga perkara ini yang sangat penting sekali satu adapun yang pertama yang kesatu man ushrib qalbuhu hubb dunya yani man imtala qalbuhu bi hubb dunya yang pertama barangsiapa yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada dunia yanalu minallahi ta'ala 'uqubatan shadidatan huna fid dunya akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Ma hiya hadhihi al'uqubah allati yanaluha fi hadhihi ad dunya bisabab anna qalbahu qad imtala mahabbatan lid dunya. Apa hukuman yang sangat keras ini yang diperoleh oleh orang yang hatinya dipenuhi cinta kepada dunia? شقاء لا ينفد ما معنى هذا؟ يعني حزن وتعب وضرر وألم في هذه الدنيا لا ينتهي yang ia dapat adalah sedih dan rasa susah yang tidak pernah berakhir di dunia ini. Ya, ahbab, saya bertanya اخبرني بكلمه واحده فقط كلمه اسلاميه ايمان تقوى توكل كلمه واحده ايمانيه تجمع الراحه في الدنيا والاخره Berikan saya satu kalimat saja dari kalimat imania seperti iman, islam, isan dan yang lainnya Satu kalimat saja ketika kalimat ini disebutkan maka akan membuat kita bahagia dan senang hidup di dunia ini Ma fi Bagaimana pendapat semua hadirin apakah rohah kesenangan itu terkumpul dalam kalimat tawakal Al-rahatu kulluha hmm, sabr Apakah maksud dari kalimat ini adalah sabar? Al-rahatu kulluha masalan taqwa Apakah takwa? Uridu kalimatan islamiyatan dakiqah ilmiyah Tajma'ul-raha dan, dan beliau menginginkan satu kalimat yang sangat dalam sekali maknanya Yang ketika kalimat itu disebutkan Maka mengumpulkan nilai-nilai kebahagiaan kita hidup di dunia Ana sa'ujibu lakin ihfaz. Saya akan menjawabnya, tapi tolong dihafalkan dan diperhatikan. Satu kalimat saja yang dapat membuat kita hidup bahagia di dunia ini. Satu kalimat itu, yaitu zuhud. Lain Nabi fi hadis. Salallahu alaihi wasallam. Zakarah. N Muhibb Dunia. Yuqabu fi hadhihi Dunia. بشقاء لا ينفد عنا يعني بشقاء وألم وتعب يستمر طوال حياته Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini barang siapa orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada dunia maka Allah menghukumnya dengan memberikan rasa kesedihan dan lelah di dalam dunia ini tanpa akhir. Ya ahbab, Wahai saudara-saudaraku yang kucintai la bid Jangan sekali-kali kita menggantungkan mengaitkan hati kita kepada dunia. Sa'aqulu lakum Saya akan mengatakan kepada kalian sebuah kalimat yang lebih berharga daripada emas. Saya menginginkan salah satu dari santriwan uh, datang kepada beliau Dipersilahkan satu orang santriwan. Ayy talib? Siapa saja silahkan

kita sekarang sedang belajar bahwa kebahagiaan dan kesenangan kita semuanya terdapat di dalam zuhud. Sementara Sebentar lagi santriwan yang ada di hadapan kita ini akan membawakan sebuah kisah yang sangat indah sekali. Siap? Insyaallah. الامام الحسن البصري وهو من كبار التابعين امام حسن البصري داري بمbesar تابعين سئل يا امام كيف انت زاهد في الدنيا كيف وصلت ان تكون زاهدا في الدنيا كيف تستطيع ان تكون زاهدا في الدنيا بليهو ditanya wahai imam bagaimana bisa engkau menjadi orang yang zuhud di dalam dunia ini Qala ijabatan mukawwanatan min thalathi kalimat yakfi kaliba wahida ala hadhar rajuluh Kemudian ya, Imam Hasan Basri menjawab sebuah uh, pertanyaan ini dengan tiga hal tetapi untuk santriwan yang ada di depan kita ini cukup kita ringkas menjadi satu kalimat Qala al-imam al-Hasan basri alimtu anna rizqi, lanyana lahu ahadun ghairi." Anna Salah satu jawaban Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata bahwa aku tahu bahwa Rizki tidak akan pernah diambil oleh orang lain, maka hatiku tenang. <tuh> Kenapa saya harus bersedih terhadap dunia? Seorang tidak akan pernah bisa mengambil rizkiku. Kenapa aku harus sedih dan takut terhadap dunia? Oleh sebab pemahaman inilah hatiku merasa tenang. Dan hati saya tidak disibukkan dengan pemikiran memikirkan dunia rizqi sawfa ya'ti ilayya karena hati saya yakin bahwa rizki saya akan datang kepada saya wa zuhd ar-rajul lana hadhihi al insyaallah dan seperti inilah kita belajar zuhud dan insyaallah uh, santriwan di hadapan kita akan menjelaskan kembali apa yang beliau jelaskan silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lima, yang dimaksud juhur di sini yaitu tidak mencintai dunia, yang selalu bersyukur menerima padanya kepada Allah yang berikan kepada kita dan tidak tidak ingin selalu menambah nambah rizki kita, walaupun itu orang ada yang lebih dari kita mungkin kisahnya dikisahkan ulang. Kata Syekh Hasan Basri tadi, untuk apa saya takut kepada orang walau orang itu orang itu tidak akan mengambil rezekiku. Buat apa saya takut gitu? يقول الإمام الحسن البصري شكرا ما <applause> 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 من بص يقول الإمام الحسن البصري علمت أن رزقي لن يناله أحد غيري فاطمأن قلبي الخلاصة يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أشرب قلبه حب الدنيا يعني امتلأ القلب بحب الدنيا نال العقوبة dan ringkasnya dari hadis ini adalah bahwa siapa orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada dunia maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepadanya dengan rasa lelah sedih dan letih hidup di dunia ini selama akhir hayatnya dunya dan barang siapa orang yang zuhud di dalam dunia ini Maka dia akan tinggal di dalam dunia ini dengan bahagia dan tenang liman ma huwa saya akan memberikan sebuah hadiah bagi siapa yang dapat menjelaskan apa kalimat zuhud itu. Man yukhbiruna ma huwa zuhud zakarnaha fi awal من yang dapat menjelaskan dan ما هو الزهد؟ sudah beliau ذكرناها في اول الدرس ما هو الزهد؟ ايوه موجود واحده بنات سنتريواتي تفضلي كيف فتح ذو الفهم ممكن بعض الطعام نعطي هديه لهذه البنت؟ ممكن حضراتكم ممكن بعض الطعام هديه لهذه البنت؟ يا سنتريواتي

اقصر ما طيب ممتاز بكل الاحوال ممتاز 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 كريت 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 شكرا شكرا انظروا يا احبابي يا كرام شكرا انت لمكاسي الزهد ان الدنيا اذا جاءتني لا افرح بها واذا اعرضت لا احزن عليها زهد itu seperti yang beliau jelaskan di pelajaran yang sebelum-sebelum Kita tidak sedih ketika tidak mendapatkan dunia dan tidak juga begitu senang ketika dunia datang kepada kita. Hadis ya hadis ini dari hadis ini kita belajar tiga hal. Pertama, bahwa orang yang mencintai dunia akan hidup di dalam dunia ini dengan lelah dan letih. yablughu layabulukina. وامل لا يبلغ منتهاه، الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الاخرة، ومن طلب الاخرة طلبته الدنيا. الله هذه النقطة الأساسية الجوهرية الثانية في الحديث. فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا. خلاصة هذا الكلام يا سيدي لو أنني طلبت الدنيا ساكون خادما لها لكنني لو طلبت الله ستكون الدنيا خادمه عندي Beliau menjelaskan secara ringkat makna hadis ini bahwa jika kita mencari dunia maka kita menjadi pelayan dunia tetapi jika kita mencari Allah Subhanahu wa taala semata maka dunia akan menjadi pelayan atau khadim bagi kita Ya ahbab ana madza akun ana khadim lid dunya am dunya Apa yang ingin kita apa yang ingin yang kita inginkan apakah kita ingin menjadi pelayan dunia atau dunia menjadi pelayan untuk kita law ana khad, law ana talab dunia, saya hidup khadiman li hadhihi Kalau seandainya saya mencari dunia, maka saya hidup sebagai khadim atau pelayan bagi dunia. Lakinnani law talabtu Allah Ta'ala satakunu dunia hiya al-khadimani. Tapi kalau kita mencari Allah dan mengatakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan menjadi pelayan atau khadim bagi kita. Allah yukrimuna jami'an bi an nakuna jami'an talibin na lillah likai takuna ad-dunya khadimatan lana. Beri berdoa semoga kita semua adalah orang-orang yang mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala agar dunia menjadi pelayan bagi kita semua. Hadhihi an-nuqta al-asasiyyah al thaniyah fi hadha hadits Allah, dunia lak. dunia, ini adalah perkara yang kedua yang dijelaskan dalam hadis ketika kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata maka dunia akan menjadi pelayan untuk kita tapi ketika kita mencari dunia maka kita menjadi pelayan atau khodim untuk dunia فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه وأجله وما قدر له رواه الطبراني حتى يستوفي رزقه وأجله وما قدر له هذه النقطة الثالثة وهي المهمة جدا في هذا الحديث. Dan perkara yang ketiga ini adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam تعرفون يا احباب ما معنى حتى يستوفي رزقه واجله وما قدر له تتوكاه يا احباب اتي ذلك حتى يستوفي رزقه وقضاه رزقه واجله وما قدر له وما قدر له ما معناها؟ اف باه من معنى ببساطه جدا 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 النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لك اطمئن لَنْيَاسْتَطِيعَ Secara sederhananya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan bersabda kepada kita: tenanglah karena rizkimu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. لا تشغل قلبك، لا تحزن، Jangan sibukkan dirimu, jangan pernah sedih karena seorang tidak akan pernah bisa mengambil rizki yang ditetapkan untukmu. والله لا يستطيع Seorang tidak akan pernah mengambil rizki yang telah ditetapkan olehmu. فلماذا Kenapa kita harus begitu sibuk memberikan rizki? Apakah rizki itu ada di tangan kita atau di tangan Allah Subhanahu Wa Taala? رزقي بيد نفسي أم بيد الله؟ Apakah rezeki itu ada di tangan kalian apa di tangan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala wa lan yastati'a ahad an yunqisa minni rizqi. Oleh karena rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Lan yastati'a ahad an yuqallila 'umri an yuqallila rizqi. Lan yastati'a Atau mengurangi rizkiku. هذه الجمله في ختام الحديث حتى يستوفي رزقه واجله النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي ولك اطمئن فان رزقك بيد الله ليس بيد الخلق Dalam akhir hadis ini hatta yastawfiya rizquhu ajalahu wa jalahu dan seterusnya seakan-akan Rasulullah bersabda kepada kita semua maka tenanglah karena rezeki kalian tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Wa bihi ilaihi qol an Anas ibn Malikin wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من اصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه امره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ومن اصبح وهمه الاخره جمع الله له همه وجمع عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه ر... رواه الترمذي وابن ماجه الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله ما اجمل تربيته النبويه صلى الله عليه وسلم بتىء اندahnya pendidikan رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا احباب ما اجمل تربيته النبويه بتىء اندahnya تربيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يبين حال الإنسان الذي قلبه متعلق بالدنيا والإنسان الذي قلبه متعلق بالآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم menjelaskan seorang laki-laki yang hatinya mempunyai bertaut terhadap dunia dan seorang laki-laki yang hatinya bertaut kepada akhirat سوف أذكر لحضراتكم صفاتي رجل وأريد منكم أن تخبروني ما اسم هذا الرجل Saya ingin menjelaskan sifat seorang laki-laki dan tolong sebutkan uh, siapa laki-laki ini. Sa'adhkurul an rajul Saya akan menjelaskan sifat dari seorang laki-laki dan para hadirin tolong untuk menjawab atau memberikan saran kepada beliau siapa nama laki-laki ini. Rajulun yaskunu fi Jakarta. Misalnya ada seorang laki-laki yang tinggal di Jakarta Sedangkan kerjanya di Sumatera Dan istrinya berada di Lombok Dan sebagian pekerjaannya ada di Bali Sedangkan anak-anaknya belajar di Jawa لكن ابنته الكبيرة متزوجة في جاوة الغربية Sedangkan anak putrinya menikah dan berada di Jawa Barat. عنده طبيب يذهب إليه في كل يوم في كاليمانتان Dan setiap hari ada dokter yang pergi di Kalimantan. وعنده شريكة يجب أن يمشي وأن يذهب إليها في كل يوم في ماليزيا Sedangkan dia juga mempunyai perusahaan dan dia harus uh, pergi menengok perusahaannya di Malaysia. Siapa nama laki-laki ini? Ismuhu mazhar. Ismuhu mazhar. Kira-kira siapa nama laki-laki ini? Ismu Zaid. Apakah namanya Zaid? Amr. Atau Amr? Abdullah. Atau Abdullah? Masmuhu. Siapa nama laki-laki ini kira-kira? Ismuhu